Selamat pagi, Indonesia Merdeka. Inilah situasi Desa Kelapa Gada, tanggal 17, bulan 6, Juni 2023. Biasa setiap tahunnya ada acara Mimitri Bumi atau Sedekah Bumi. Mungkin acara ini sejak nenek moyang sebelum kita lahir. Ada dibuka basar UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, pagelaran seni budaya juga ada. Dan kebetulan dalangnya dari desa kita sendiri, Dalang Guntur. Sebelum acaranya dimulai nanti jam 7 habis misa. Dan ini ada basar dari teman-teman kita di Desa Kelapa Gada. Ya, ini ada macam-macam. Ada dawet. Ya, ini teman-teman Kelapa Gada semua, ada pecel. Ya, Kelapa Gada. Nah, ini ada soto. Soto Kelapa Gada. Oh, tela. Tela siap goreng. Ora enak ora sama, ora sabaya. Asik. Iya, ini. Ini ibu juga ya. Ya, ini pagelaran seni budaya. Nah, ini. Ya, ya nanti. Ya, apa ini? Biasa. Oh, ya. Resoles dalamnya mayones dan sosis. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Bu. Ya, ini. Ya, ini ada kopi tahlil sambal teri bawang. Ya, selamat pagi dari rekan-rekan kita semua nih. Olahan Kelapa Gada. Ini juga baru dasar nih, sikut bakso. Ya, ini. Dan ini belum dasar ini ya, selamat pagi. Oh sudah, oh picok. Oh ya, oke. Dari, ya, nanti saya kirim ya, lihat YouTube saya. Oh, postingan di rumah aja, oke. Bandur apa ya? Nanti tahu YouTube saya kan? Saya masukkan ke YouTube. Oke. Oke. Ini Ibu Bamim, penasehat senam. Bamin, ya. Oh, N Bamin, ya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Sekali lagi, hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 17, ya, tanggal 17. 2023 di Desa Kelapa Gada. Maos Cilacap Timur akan diadakan Mimitri Bumi atau Sedekah Bumi, di mana selamatan bumi ini sudah berlangsung sejak nenek moyang. Setiap tahunnya ada pegelaran wayang. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu.